Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini channel Hertia TV akan unboxing dan review mesin hand blower, bisa sedot dan bisa menghembuskan angin. Ini mereknya Meltang SH15. Oke, ini dia, saya belinya di Tokopedia. Ini pakai secepat ya. Oke, langsung aja kita buka. Nah, seperti ini ya. Ini mereknya Meltang. Ini harganya 100 berapa ya? Sekitar 180 dengan ongkos kirimnya ya, 160-an. Jadi seperti ini. Meltang SH15. Oke, ini SH15 kode. Oke, kita buka, bismillah. Nah, kita buka ya. Nah, ini dia. Ini penyedotnya, pipanya. Ini dia barangnya. Jadi ini gunanya, fungsinya untuk bisa menyedot dan bisa menghembuskan debu ya. Jadi bisa ditiupnya. Dan ini juga, ini kantongnya ya. Ini letaknya jadi sini. Nah, ini seperti ini. Nanti debunya nanti masuk ke sini. Oke. Nah, seperti itu. Terus di sini ada panduannya. Dan ini saya nggak tahu gunanya apa. Jadi coba cari tahu. Oke, aja. Kita masukin aja sini. Sini pipanya. Oke. Selanjutnya kita coba pasangkan. Kayak gitu ya. Jadi seperti ini bentuknya. Seperti ini. Oke. Sini ada ini ya. Enggak tahu gunanya apa. Coba kita tes aja ya. Coba kita baca dulu gunanya. Untuk ini apa? Kita coba aja. Kita coba tes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, udah dihidupin. Coba. Oh, ini untuk nyemprot ya. Sebaliknya gimana ya? Ntar ya, coba saya tes dulu. Gimana cara biar dia ngisap? Kalau ini nyemprot ya, coba kita lihat. Bagus. Untuk kipas-kipas yang udah kotor seperti ini kita tembakkan. Bagusnya di luar ya, di dalam kamar. Oke, itu udah bisa untuk nyemprotnya ya. Selanjutnya kita coba untuk nyedotnya. Kita coba cari tahu cara untuk nyedot. Oke. Kita cabut dulu sebelum kita ini. Kita coba mode sedot ya. Tadi mode tiup menghembuskan. Sekarang kodenya menyedot debu. Setelah kita lihat tutorial dari video yang ada di YouTube, ternyata caranya seperti ini. Dibalikin.
Ini dibalik. Ininya jadi di sini. Ya kan? Oke. Oke, udah seperti ini. Yang ini di sini. Jadi dia seperti ini. Jadi dibalik. Tinggal dibalik ya. Oke, coba kita tes. Jadi kita tes gini. Oke, kita tes debunya. Kita langsung tes. Sedot ya, coba ya. Satu. Kita ambil debunya. Oke, ini ada debu ya. Oke, ini kita taruh di sini. Kita taruh di situ. Oke, perhatikan. Kita sedot. Oh, hilang. Oke. Sebelum kita buka ini ya, kita pastikan ini ya, kita matikan dulu listriknya. Jangan lupa ya. Hati-hati. Saya tetap cabut. Baru kita coba buka. Ini dia. Kita lihat hasilnya. Oke, kita lihat. Apakah ada di dalam ini? Karena sedikit. Nah, itu dia. Debu yang ada tadi kita sedot nempel di sini. Dia. Nah, itu dia. Nah, itu dia. Nah, itu dia debu-debu yang tadi kita sudah hisap. Nah, itu dia. Itu dia. Karena dia nggak banyak ya. Kalau banyak ini penuh ini. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa subscribe channel Hertia TV supaya bisa mensupport kami membuat konten-konten yang bermanfaat lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.